450 CP langsung gas lagi. Langsung mah bro dapet pistolnya ya. Wah. Mantap sekali. Oh, mantap. Wow. Mantap kamu. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Oke, Oce ingetin lagi mah bro. Seperti biasa ya, akhir-akhir video ini Oce suka ngingetin kesehatan kalian ya. Semoga kalian sehat selalu, oke? Jaga kesehatan kalian ya, jangan sampai sakit ya. Takutnya kayak Oce kalian mah bro ya, kena covid. Takutnya jangan sampai kena covid, gak enak asli deh ya. Jadi jaga kesehatan kalian, oke? Yuk mah bro, kali ini Oce mau nge-spin mah bro. Ini agak termasuk telat ya, oke? Tapi gak apa-apa lah ya, oke? Karena sayang banget nih CP Oce kalau gak dipakai mah bro ya. Ada 15.000 CP. Kita spin si price mah bro ya. Wih, gokil mah bro. Ini karakter legend dari CODM cuy ya. Terus sama ada J358 men. Wah, ini bener-bener pistol ya. Pistol sakit bedah ini pokoknya ya. Ini modelannya kayak annihilator emang bro ya. Orang mikirnya ini wah ulti unheal ada skin legendnya ya. Tapi keren sih asli mah bro ya. Cuma mau langsung spin aja mah bro ya. Tapi mau lihat dulu nih dan price. Wih, mantap sekali lo ya. Wow, the best mah bro ya. Wah. Ini efek-efeknya biasanya keluar di pas main BR sih mah bro biasanya tuh. Ya. Ada helikopter juga men. Apa nih? Wow, tuh special drop ya. Pas para syuting di Battle Royale ya. Ntar kita main BR deh ya. Terus review J358 enter mungkin di match biasa mah bro. Oke, langsung aja 10 CP langsung gas mah bro. Teng tereng tereng teng. Press fighters oke lah. Ini mantap sih mah bro, asli mantap. Langsung cepetin aja lah skip ya. Kita jangan lama-lama deh. Oke. Tapi Oce lupa berdoa mah bro, harus kita berdoa ya sebelum nge-spin ya. Oke, biar hoki gitu kan. Yuk langsung berdoa deh. Oke, berdoa. A few moments later. Oke, mah bro ya, langsung nih. Yuk, langsung hoki. Hoki dapat avatar ya. Avatar lucu mah bro, legend. Gerak-gerak gak sih? Kok enggak gerak-gerak ya? Oh, gerak-gerak mah bro dikit ya. Oke. Langsung emote. Look, what can I do? Anjas. Gokil, keren sekali mah bro ya. Kita langsung spin lagi. Ambisi langsung mah bro ya. Flash drone oke, mantap sekali cuy. 450 CP langsung gas lagi. Langsung mah bro dapet pistolnya ya. Wah. Berarti kesempatan kita untuk hoki ini lumayan besar mah bro ya. Karena Oce tidak dapat pistol ini di akhir-akhir banget ya. Masih tersisa ada 4 kali spin. Ini termasuk hoki lah ya mah bro. Oke. Jadi kalau kalian mau dapat salah satu skin legendnya ini, langsung top up aja udah. Aman sih menurut Oce, pasti dapat salah satu dari ini mah bro. Kikinen. Oke, kikinennya biasa sih ya. Walaupun skin epic tapi ini masih skin default. Tanknya mantap ini ya. Suka Oce dengan tank ini, keren sekali men. Pakai ah keren ya mah bro. Langsung lagi, langsung saja mah bro. Dapat calling card dan terakhir kita mendapatkan prize nih. Mantap nih mah bro, skin legendaris prize. Oke, ini kebanggaan player CODM ini karakter ya. Tapi kayak biasa aja ya, ini skin legend tapi kok kayak biasa gitu mah bro ya. Ya gak sih, kayak nggak, kayak bukan skin legend ya. Mungkin dari tangannya itu kelihatan mah bro. Kalau kalian mau main multiplayer ya, kelihatan kill berapa, main yang FPP. Yuk let's go, kita langsung
tes review saja mah bro ya, J358-nya dulu, abis itu baru karakternya di Battle Royale. Okay, let's go. Dan kalau kalian mau lihat attachment 1 dan 9-nya J358 ini aja, ada attachment yang lumayan enak ya mah bro ya, kalau kalian make pistol J358. Tapi kalau sekarang sih menurut Ocha, pro player tuh kebanyakan makainya MW11 atau pakai shorty atau pakai tamper mah bro ya, sekundarinya ya. Jarang sekali pakai J358. Tapi J358 ini termasuk pistol yang sakit banget mah bro ya. 2 hit bisa mati ya. Tapi ya walaupun 2 hit bisa mati, lebih worth it kalian pakai senjata primary aja, pakai tembakan asli kalian gitu, daripada memaksa pakai pistol ya. Ujung-ujungnya nge-troll. Oke, let's go, kita langsung coba aja mah bro yo. Oke, mah bro, Cia udah di dalam game. Wah, kalian lihat ini mah bro. Keren ya. Tapi pas di dalam ini enggak mirip Unheal sih, ya. Walaupun pas di lobby itu mirip banget Annihilator mah bro, tapi di sini menurut saya kurang mirip. Oke, mantap banget sih. Dua hit, men. Oh, kan. Mantap sekali mah bro. Kalau setengah darahnya aja pasti mati mah bro ya. Mantap sekali. Oh, mantap. Wow. Mantap sekali mah bro, tapi sayang sekali fire rate-nya menurutnya kurang sih. Mantap mah bro. Dan agak sulit sih. Apa namanya? Wah, pelurunya habis sudah mah bro ya. Ya. Reviewnya cukup mah bro ya. Menurut kalian gimana kalau di multiplayer ini jadi game 8? Mantap sih. Bisa dipakai. Ya. Masih worth it mah bro. Tapi biasanya kan kalau pistol tuh sekarang buat lari-lari ya. Jadi menurut saya pakai MW11 sih kalau kalian mau larinya cepat mah bro, karena J358 masih agak berat. Mantap ya. Yuk, let's go. Kita main Battle Royale mah bro, kita review price-nya. Oke. Okay? Let's go. Yuk mah bro. Yuk, sudah di dalam game mah bro ya. Si price tag kayak karakter biasa ya asli. Kayak gak ada skill legend-legendnya mah bro. Tapi gak apa-apa lah ya. Yuk, let's go. Kita kemana nih cuy? Diturunin mah bro. Kita ya rame nih. Looting-looting dulu. Kalian lihat ya mah bro, menurut kalian gimana nih? Kayak polisi ya mah bro ya. Surprise ini. Ada efek-efeknya tuh ya, misalnya kita nge-kill muncul ya, apa nambah tuh dari 0 jadi 1, 2, 3 dan seterusnya mah bro. Mantap lah ya. Kalau sudah kita langsung saja mah bro ya, panggil mobil. Ini apa ya, ada orang sini, ada orang mah bro. Masih paham aja coy, asal lewat aja dia mah bro ya. Yuk, Uca mau naik motor aja deh. Hey bro, let's go bro. Harus cari musuh aja kali ya. Kira-kira musuh di mana nih mah bro? Sanitarium kayaknya ada deh. Ini apakah ada orang? Seperti tidak ada mah bro. Kosong sih. Kosong. Udah. Kita cari musuh lagi mah bro ya. Yuk. Kita upgrade dulu, oke. Okay. Yuk, datang. Langsung pada datang ya mah bro. Bro,
Nah, ini gue yang setirin ya. Kok ini orang ini? Kok karakternya hampir sama mah bro? Itu si Fresh juga ya. Mantap mah bro. Kena pistol dia ya. Mantap kamu. Mati kamu. Pertama bro ya. Ada orang nih. Orang mah bro, ada orang. Aja mah bro ya, asli mah bro. Tadi aja ada kayak orang noob ya ditembak-tembakin. Kira-kira musuh pada di mana nih mah bro? Apakah kalian melihatnya? Ya abis mah bro musuhnya, sangat disayangkan. Masa abis sih? Coba baru lari, baru ke 5 ya kan? Mana nih kira-kira musuhnya? Ya hancur mah bro. Oke mah bro. Situ terakhir. Wah. Ada musuh sana. Rupanya. Ada temannya pasti mah bro. Saya tidak tahu tapi temannya di mana? Mana bro? Mana bro? Oh, coba lihat. Matiin bro. Gitu dong, habis sudah. Masih cuma dapat 8 kill doang. Kan parah ya. Oh, sih. Last one mah, bro. Mati mah, bro, mantap sekali, coy. Dah. The best mah, bro ya ini ya. Oke, jadi 358 nya mantep, karakternya juga dia aja sih sebenarnya dia aja. Ya oke mah bro, menurut kalian gimana nih mah bro ya, si price nya mah bro ya, dan jadi 358 nya tadi ya. Boy better juga mantap, tapi ya kurang worth it sih kalau kalian pakai di battle royale, sayang aja gitu ya tadi ya. Keren ya mah bro, masa dipakai buat ngambil pistol ya kan, ya kan jadi lucu gitu loh. Ya udah mah bro, kayak gitu aja tuh video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe juga dan serta aktifkan lonceng ya mah bro ya. Oke, dan yap, makasih mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.